見よ、これが神だ。Hello ninja, no minasan, welcome back to Nobrian Sawato aka Nobrian Seika YouTube channel. Kali ini kita akan menggunakan atau showcase Fusion Zamasu atau Gatai Zamasu. Karakter ini ternyata belum saya showcase, ternyata saya lupa. Dan mumpung kita ada di selebrasi Legend Festival untuk future, jadi saya akan gunakan lagi. Let's go. Jadi ini saya ada 14 star dan Shinkai full BTW. Dan di sini saya akan menggunakan tim yang biasa saya gunakan untuk showcase, karena ini tim yang paling kuat yang saya miliki, bisa dibilang ya. Uno Green dengan leader Zamas sendiri, kalian tahulah ya, semakin Zamas diserang makin kuat. Dan apalagi dengan karakter-karakter baru yang kita dapatkan seperti Zamasu biru itu kuat banget, lalu yellow Trunks dan juga Vegeta itu juga GG banget. Kalau kalian pakai ini tambah strong, apalagi dengan equipment baru yang jika kalian pakai 6 itu bagus. Equipment baru yang dari free to play Zamas itu GG pak. Namun itu nanti atau besok atau kapan video selanjutnya untuk showcase itu ya. Oke, di sini saya gunakan Zamasu di tim ini, dan ini cocok banget dengan Zamasu karena full defense ya. Kalian bisa lihat sendiri ada Matana Goku full defense si ability, terus ada GT Super 17 yang mana juga seperti itu. Jadi ya tim ini cocok dengan Zamas. Itu sih penjelasan sekiranya sudah sering saya utarakan untuk apa namanya yang bawah ya, untuk boost karakter sudah sering saya jelaskan. Jadi kita langsung aja ke game pertama. Let's go. Alright, game pertama. Masuk kita draft Super Saiyan, yang mana naik lagi ya pak. Super Saiyan ya pak. Karena bisa dibilang Beast Gohan sendiri damage-nya udah berkurang karena boost-nya hilang ya pak. Terasa banget, saya berkali-kali lawan Beast Gohan dan ternyata damage-nya berkurang drastis. Jadi saya tidak terlalu takut dengan Beast Gohan, walaupun ya masih kombonya panjang ya pak. Itu kita lanjut di sini combo infinity dari Goku Vegeta ya. Goku Vegeta GT ini gigi banget pak. Kita jadi nggak jadi ke mid range, sialan, terlanjur klik lagi. Oke, di sini kita mulai untuk menerima damage untuk Zamas ya. Nice btw. Oke. Oke. Coto ya bayi des. Damage-nya sakit banget. Sasuke Super Saiyan ya. Karena nggak mati sih. Namun dia sendiri buang-buang kemampuan ultimate-nya ya. Oke, dia tidak set step. Go immediately. Zamasu lagi. Kita terima damage. Nah, ini Hatenda ya. Tidak punya finish. Kita lanjut combo. Ya. Zamasu ini makin kuat ketika kalian pakai. Jadi GG banget nih. Oke, Rising Rush ketika musuh ganti dari Vegito ya. Oke. Jadi saya lebih suka karakter tanky daripada karakter damage ya. Cocok. Uisu. Zettai no Ikatsuchi. Iyo. Kore ga kami da. Nice damage. Oke. Nani hattenda yo. Nani hattenda yo. Oke, kurang dikit lagi. Oke, dia membiarkan Vegito mati ternyata. What the hell? Dia tidak punya finish. It's okay. Gogeta punya kemampuan apa namanya, menghilangkan elemen yang kalah ya. What the freak dude with long range strike? Saya kira musuh akan cancel ya di situ ya. Saya tidak menduga hal tersebut. Mohon maaf. Ternyata saya terlalu berpikir positif ya.
Walaupun saya tahu sedikit diabai, tapi tidak akan melakukan hal itu kan. Oke, Withering Strike. Dan sekiranya kita bisa kill di sini ya. Kalian LF. Ayo Nara. Mati sih. Detai. Movie Sagas. Dan ada Broly-nya. Tapuk, saya tidak suka Broly, apalagi dengan tim seperti ini ya. Oke. Hati-hati long range ya. Ya, di situ cancel tidak bisa. Drop. Wisu. Ah, Broly guys. Ya, drop namun gagal, sialan. Oke, kita terima damage dengan Zamasu. Zamasu bakal makin kuat di sini. Oke, secara gameplay sih biasa aja. Kafuk. Niatku biar kena dulu terus ganti ke Gogeta biar bisa mendapatkan blue card lagi. Tenaru Gekirin. Kafuk. Nggak pas ya. Oke, cover chain. Oke, perfect. Oke, Goku Vegeta. Kita ganti ke Vegeta. Nice, damage. Set step, please. Tidak set step. Kita go immediately. Kurang cepet ya. Damn it. It's okay. Kayaknya bakal hidup sih. Karena memang Gogeta ini keras. Apalagi mono mono team. Yeah. Bakal survive. Ada damage reduction. Dan Gogeta sendiri tipe defense ya, jangan lupa itu. Wow, dia menunggu lama. Oke. Okay. It's okay, it's okay, it's okay. Oke, okay. What the hell are you doing? Harusnya saya combo aja sih. Keliru, sedikit keliru. Maklum lah. Tetap aja demi keamanan. Ya bye des. Up karena, yep. Nice damage dan rising rush. Lumayan lah dapat pancan ya. Iya, yeah. Akhirnya satu down, namun Biskuan mendapatkan endurance. Oke, okay. Wisu. Oke, okay. It's okay, it's okay. Blue card, full power, ganti lagi. Kita juga bisa ganti ke Goku di sini. Aduh, blue card kita hilang, saudara-saudara. Oke, okay, keamanan. Nani aten dayo, go immediately. Cuma pengen, pengen drop sih sebenarnya. Yalan. Broly. Mungkin ini Zamasku sudah full power ya. Kemungkinan. Perang iki. Nani. Oke. Okay. Biskuan. Jalan. Blue card lagi kah? Kita. What the hell? Gameplay macam apa itu? Biasanya saya tidak pernah tackle sih. What?
Dan saya tidak berpikir orang bakal ngapa-ngapain setelah saya itu, Wan. Wah, the hell, gameplay macam apa ini? Jadi sulit ini, Pak. Karena ya bisa yang tidak bisa saya prediksi. Ini terakhir ya. Hanya Broly ya. Oke, green card lagi. Oke. Dan kita racing as. Ya, Biskuan tidak balik. Kafuk emang. Dan dia lebih cepat mendapatkan Rising Rush dari saya ya. Dan emang masih bisa kalah Biskuan ya, tahu sendiri, walaupun damage-nya sendiri tidak seperti sebelumnya. Ya, bye des. Oke, Capture Speed. Semoga ada ya. Tidak ada ternyata. Oke. Dan kita akhiri dengan Zamasu. Kita dapat finish. Nice. Let's go. Oke, game terakhir. Ada Zamasu karakter baru ya. Oke, nice, musuh bisa main, kelihatan. Kita terima damage Zamasu. Musuh punya Zamasu yang baru ya, yang mana saya ingin punya ya. Oke, musuh drop di sini. Jadi damage card saya hilang, sialan. Oh, ini this, what it is. It is what it is. Oke, kita bagi damage. Fight. Kita go immediately. Oke. Go please. Oke. Zamasu langsung menghentikan combo kita ya. It is what it is. Memberikan damage ke Zamasu ya. Makin cepat Zamasu dihabisin nyawanya makin bagus. Nah, tipikal lumayan damage ya. Tipikal defensive karakter ya seperti itu, Pak. Overtap. Malu desu. Walaupun saya juga sering ya gitu ya. Oke. Jadi kita harus main secara full power di sini. Nanti. Wis. Combo. Combo. Ubah. Wis. Satu lagi. Wis. Rising gas. Yeay. Karena musuh nggak bisa ganti ke Gohan. Baru aja ganti, ganti lagi, Pak. Tidak bisa, des. Jadi ini udah enak ya, pikirannya. Nah, yang serem itu Goku Vegeta, Pak. Green card-nya bahaya. Jalan nggak kelihatan. Oke, ini sakit sekali. Apalagi Future Gohan punya kemampuan placement standing juga, kalau nggak salah. Berani ganti karakter sih. Kalau nanti blast saya mati. Nah kalau gini berani saya, Pak, karena yakin nggak mungkin mati, Pak. Nah, masuk des. Dan makin kuat kita. Namun blue card tafuk. It is what it is ya. Oke. Oke, combo, Zamasu please. Buka, tidak mati, kayaknya kurang combo compensation. Nice, nice. Ini langsung nol, sialan, menyebalkan Zamasu.
Wisu. Beruntung dapat green card di situ. Dan kita kill di sini karena tidak cukup kah? Cukup, guys. Yap. Oh, dia membiarkan terbunuh ya. Oke. Okay. Damn, dia nunggu lama. Saya punya cover chain kalau nggak salah. Yes, jadi itu sekiranya kita akhiri dengan blue card. Thank you for watching. See you to the next one. 何やってんだ、バカ!